Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wurokroya, teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya lagi berada di tempat pembibitan bibit durian siap berbuah. Seperti apa bibitnya? Ayo gitu saya. Siap berbuah, teman-teman. Silakan digorong, nanti saya dongkelkan. Ketinggiannya sekitar 4 meter, teman-teman. Jadi yang super-super sudah saya kasih tanda merah seperti ini. Super, tanda merah ini. Batangnya, rantingnya. Siap kita dongkel. Ini juga sudah saya kasih tanda, tuh warna merah. Siap didongkel, batangnya sudah tua. Kita kirim ke yang pesan. Ukuran sekitar 4 meter nih. 3 meter sampai 4 meter. Batangnya batang besar, rantingnya juga besar nih. Tuh. Siap kita dongkel dan kita karantina di kebun dulu. Minimal di kebun 1 bulan kita bawa ke tempat pembibitan. Ya, sekitar 1 bulan lagi baru bisa kita kirim ke pembelinya atau pemesannya. Buat teman-teman yang berminat, silahkan diborong dan nanti saya dongkelkan. Bibit durian bawor siap berbuah, asli dari Banyumas, Jawa Tengah. Kirim taruh online ya. Kata-katanya kan cocok. Pohon durian bawor siap berbuah. Stoknya melimpah, teman-teman. Untuk yang sebelah sana, yang kategori 1 meter sampai 1,5 meter, yang lagi dimuat sama mobil putih. Teman-teman, kebun atau lahan pembesaran bibit durian siap berbuah. Ini ukurannya sangat jumbo. Nih batangnya. Mantap sekali. Besar. Membutuhkan 4 orang untuk mengangkatnya. Proses pengangkatan bibit durian jumbo, teman-teman. Ukuran 3 meter sampai 5 meter siap berbuah. Wow, sudah keluar akarnya. Wow, mantap. Wow. Umur berapa ini, Mas? Ini umur 4 tahun di lahan, Bos. 4 tahun ya? Insya Allah 1 tahun udah bisa berbuah lah ya. 1 tahun sampai 1 tahun setengah ini batangnya jumbo. Wow. Udah mulai belajar berbunga. Mudah-mudahan kita tanam dalam jangka waktu 1 tahun udah keluar bunganya ya. Siap-siap, pasti. Stoknya kita masih melimpah, teman-teman. Masih ada sekitar 200 batang. Tuh, banyak sekali. Jadi sama Mas Tabik aja nih. Wah, tingginya. Mantap. Stok masih banyak, melimpah. Monggo merapat bersama Bos Woro. Insya Allah sekali tanam ya, umur 1 tahun ini udah bisa berbunga ya, Mas Tabik. Insya Allah ini udah ukuran 4 meter. 4 meter, hampir 5 meter ya. Ini watang jumbo. Jadi kalau untuk kita putar membutuhkan waktu 1 bulan ya kita siapkan di lahan. Bulan diputar dulu biar enggak terlalu stres, karena kalau diangkat itu langsung biasanya stres. Akarnya biar mapan dulu baru diangkat. Iya, nanti kalau udah 1 bulan kita bawa ke tempat karantina. Betul. Kalau udah benar-benar sehat baru kita kirim ke yang pesan ya, Mas ya. Ya, betul betul. Jumbo super.
yang besar lagi ada tiponya. Proses pengangkatan batangnya. Stoknya masih melimpah. Pohon durian siap berbuah. Buat teman-teman yang berminat, bisa datang langsung ke lokasi atau menghubungi nomor WA 0858 1614 7343. Sama kakinya yang dongkel masih besaran batangnya ini. Jadi kalau untuk pohon sebesar ini teman-teman, ini siap berbuah. Batangnya udah besar seperti ini, sama langan aja nih. Tuh. Masih gedean batangnya, tuh ya. Tingginya 3 meteran. Tuh sama Mas, tapi aja. Sepaha. Masih gedean pohonnya nih, siap berbuah. 4 meter setengah. 4 meter. Up. Hampir 5 meter. Karena pohon besar itu prosesnya panjang, jadi perlu kita karantina di lahan seperti ini. Nanti kalau udah keluar akar, baru bisa kita kirim ke pembeli teman-teman. Udah keluar akar di tempat karantina, kita bawa ke tempat pembibitan. Di karantina lagi udah benar-benar sehat, kita kirim. Seperti ini. Mantap. Ini juga yang belum kita putar, masih banyak tuh. Timbun nih, batang juga udah besar-besar. Seperti ini. Tuh kan. Putar. Kita angkat aman. Lagi. Aman. Urung-urung nyekop. Ya kono rayu ya. Mari, nah, minggir. Gigi lentang lentang nakinya ya. Nah. Nyekop kok. Kurang lancar bun cilik. Wow. Mantap. Iya. Apa semua? Robo. Iya. Mani kan san. Oke, dodos. Mulai padangan yang bibit. Kita hargai prosesnya ya Mas. Butuh tenaga, harus sehat. Kalau nggak sehat, nggak ngangkat. Ini dan bibitnya tuh, batangnya. Tuh sama Kang Sito. Kang Sito ini kan seperti gajah. Tuh batangnya. Sudah sampai di tempat pembibitan. Kita karantina lagi teman-teman. Tuh mantap. Kita karantina lagi. Nanti kalau udah benar-benar sehat, baru kita kirim. Rimbun teman-teman. Tuh udah siap berbuah nih. Pohon durian bawor jumbo siap berbuah. Mantap. Ini udah di karantina di kebun teman-teman. Udah keluar akarnya nih. Ini akarnya nih. Tuh akarnya. Akarnya udah keluar.
kita karantina lagi di tempat pembibitan. Kalau udah benar-benar sehat baru kita kirim ke pemesanannya yang membeli. Stoknya melimpah. Bibit durian super jumbo siap berbuah. Ini baik. Ada kabel lapak, aduh kau tahu enggak? Siap berbuah. Sudah keluar akarnya. Stoknya masih melimpah, teman-teman. Mantap. Oh, siap berbuah. Kita muat lagi. Alhamdulillah sudah sampai ke tempat pembibitan, teman-teman. Bibit durian bawor siap berbuah, siap masuk ke karantina tahap kedua. Ini bibitnya super jumbo, siap berbuah. Baru saja kita ambil dari kebun, teman-teman. Tuh batangnya mantap. Ukuran kategori 3 meter, 4 meter. Bahkan ada yang nyampe 5 meter. Enteng lah mikir bidik goteng wong loro. Sip, ngadeg keng, dorong. Terus. Yo kono iki lho bidik, apa ada baik? Ya. Pas ini asal ngadeg tok kok gak ngerti kan kok. Iya, iya. Ngadeg. Nah wis, mulai Elor. Yang mau berkebun durian jangan ragu lagi. Untuk durian bawor itu durian yang panen adaptif, buahnya tebal, warnanya oranye dan menarik, serta warna yang kuning atau oranye dan rasanya yang sangat legit dan manis. Kami menyediakan bibitnya dari berbagai ukuran, mulai dari harga yang murah meriah sampai harga jutaan, teman-teman. Semoga video dari saya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa.